Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman pencinta Puma. Nah, ini ada sepatu Puma ya. Waduh. Ini masih di Metro Atom nih, teman-teman, lantai 4 ya. Ini ada Puma kulit. Keren banget ini. Enteng ya. Puma di size. Ini teman-teman yang beruntung nih bisa dapat Puma kulit di size 40 di harga 350. Oh, keren ini. Ini ada lagi nih, mantap. Waduh. Ini juga enteng nih, teman-teman ya. Alasnya juga masih bagus ya. Waduh. Ini di size 42 ya. 42 43 ya. Cukup 350. Nah, ini ada lagi, keren banget nih. Size 42, alasnya masih gondrong ya. Onitsuka ya. Onitsuka Tiger ya. Di size 42 nih, teman-teman ya. Onitsuka. Ya, di obral murah aja, teman-teman ya. 350.000 ya. Teman-teman bisa dapat sepatu keren. Ini ada lagi yang kita belum review. Ini ada ya, teman-teman yang hobi dengan sepatu yang seperti ini. Ini juga mantap nih, teman-teman ya. Nike. Unik ini. Cakep nih Nike. Di size 42 nih, teman-teman. Ya, alasnya juga masih cakep ya. Cukup 350.000. Nah, ini ada yang model kain ya. Nah, ini ada yang model kain, unik juga. Nah, ini ada lagi Nike. Nah, ini Nike, teman-teman ya. Ini jarang-jarang sepatu Nike seperti ini nih. Alasnya juga masih gondrong ya. Ini di size 43 ya. Nih. Keren-keren nih, teman-teman ya. Ini ada lagi Adidas. Adidas enteng banget deh, teman-teman ya. Adidasnya enteng ya. Keren. Nah, ini. Mantap nih. Alasnya masih gondrong ya, masih lumayan ya. Ini lembut. Ini bahannya juga bagus. Di size 42 nih, teman-teman ya. Ini juga teman-teman bisa dapat dengan harga yang miring ya, teman-teman. Ini di bawah juga ada yang kuning nih. Ini juga lumayan ya, hanya kotor saja ya. Enteng banget ya.
Ini ada pegasnya ya, ini buat lari bagus banget ini. Ada bolongannya tuh. Waduh, ini hanya kotor ya teman-teman. Ini 43 nih kayaknya nih teman-teman. Ini hanya kotor, tinggal dicuci udah bagus, enteng ya. Buat lari bagus nih. Waduh. Ini juga di obral murah ya, 350. Nah, ini ada lagi yang seperti ini di size 41. Alasnya juga masih bagus. Dulu waktu awalnya 650, tapi kali ini cukup 350. Ada lagi esik. Nah, esik ini masih lumayan, hanya kotor ya teman-teman. Esik gel. Ini alasnya masih lumayan ya. Ini masih ada tulisan esik. Ini di size 40 ya. Di obral murah juga ya. 350. Ini ada yang kulitnya bagus banget. Waduh. Kulitnya bagus nih. Di size-nya 43 nih. Masih gondrong ya. Kulitnya bagus. Ini teman-teman bisa bayar dengan harga 350.000 saja ya teman-teman. Ada lagi. Oh, ini juga bahannya enteng ya, tebal ya, di size 44 deh teman-teman ya. 44 ya, harganya 3,5 ya. Nah, ini teman-teman ya, ini sepatu-sepatu yang kita review ya, dengan harga yang 350. Ada kulit ya teman-teman, naik tapi dari bahan kulit ya. Ini bagus ya, ini jarang-jarang ada naik bahannya kulit. Ini hanya kotor saja nih teman-teman. Alasnya juga cukup tebal ya, masih cakep. Di size 43 ya, juga di obral dengan harga 350.000. Nah, pencinta villa ada juga nih, villanya cakep ya, ukurannya kecil nih ya, mungkin yang pas ukuran kecil. Ini villanya bahannya kulit bagus, cukup enteng nih teman-teman ya. Ini villanya cukup enteng, di size. Oh, ini nggak kelihatan ini. Tiga sembilan ini. Villa cakep nih.